Kerajaan akan menambah inisiatif sedia ada yang dikenali sebagai MyKasih Kapital dengan modal maksimum sebanyak RM1,000 kepada sekurang-kurangnya 2,000 penerima yang layak. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, inisiatif adalah suntikan modal perniagaan, contohnya dalam bidang e-dagang atau dropship. Katanya langkah itu seiring menyokong pemerkasaan negara, khususnya dalam fasa pemulihan negara akibat pandemik COVID-19. Tambahnya lagi, beberapa kemudahan sudah diumumkan di bawah pakej rangsangan ekonomi melalui prihatin, penjana dan permai serta belanjawan 2021 yang memberi faedah secara langsung kepada wanita. Beliau berkata demikian ketika merasmikan sambutan Hari Wanita Peringkat Kebangsaan yang berlangsung secara maya di laman Facebook Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM hari ini. Pada masa sama, Perdana Menteri juga mengumumkan kerajaan juga akan menubuhkan skop wajar yang dibentuk melalui penyertaan komuniti wanita. Ia akan turut memberi sokongan psikososial dan meningkatkan kesedaran mengenai isu jenayah bagi menghentikan keganasan terhadap wanita serta memperkasakan pengetahuan umum mengenai hak wanita.